Hi guys. So hari ni saya nak tunjuk kat korang Quinten kasih yang terbaru, iaitu Quinten Infinite 360. Okey, apa yang best tentang Quinten Infinite 360? Okey, yang bestnya adalah dia punya kain. Dia punya cushion ini dia buat daripada kain yang sangat sejuk and dia juga sangat lembut, selesa untuk baby korang. Okey, dia juga menggunakan teknologi Eggbond, di mana korang boleh tengok video seperti ini. Then, apa yang best lagi adalah ianya 360. Korang boleh pusingkan ke mana arah yang korang nak. Okey, Quinten Infinite ni juga boleh digunakan daripada umur newborn sampai 12 tahun, di mana berat mereka adalah daripada 0 kg hingga 36 kg. Okey, untuk installation Quinten Infinite ni, kita memasangkan ia menggunakan kita punya ISOFIT pada kereta, di mana korang boleh clip ISOFIT dia pada kereta. Just clip and siap. Lepas tu, dia juga mempunyai support leg di bawah ini, di mana ianya akan mengetatkan lagi kita punya kasih dekat kereta. Seperti yang korang boleh lihat, ini adalah besi ISOFIX pada kasih, di mana korang akan clipkan pada korang punya ISOFIX kereta. Bila kita nak clip, kita just perlu tekan dan masukkan ke dalam besi ini sehingga ianya bertukar menjadi warna hijau. Begitu juga dengan kita punya support leg di sini. Kita perlu tekan ini dan kita perlu betulkan dia sehingga dia mencekam tapak dengan betul and ianya akan bertukar menjadi kepada warna hijau. Setelah kita masukkan ISOFIX pada kita punya kereta, korang boleh lihat button di situ telah bertukar menjadi warna hijau. Tadi kan dia warna merah, sekarang dia warna hijau. So maknanya kita punya kasih dah fit dekat kita punya kereta. Make sure kedua-dua belah ISOFIX bertukar menjadi kepada warna hijau. Okey, lepas tu kita ada support leg kita. Korang kena letak dekat tapak kereta korang. Korang boleh tengok dia punya warna merah tadi akan bertukar kepada warna hijau juga. Dia bermakna dia dah cengkam kuat pada korang punya tapak kereta. Okay, so nak tunjuk kat korang. Ini adalah side impact protection, di mana ada dekat semua kasih. Dia ada dekat sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okay, sekarang saya nak tunjuk kat korang macam mana kita nak pasang kita punya harness dekat kasih. Okey, untuk harness, korang nampak button dekat sini. Korang boleh tekan button ini dan tarik kita punya harness. Sebelum nak letak baby, korang kena longgarkan dulu harness ini tau. Sebab nanti bila dah letak baby, kita akan ketatkan. Okey, untuk pasang kita punya lock harness ni, korang kena clipkan ianya bersama. And then, korang just lock dekat dia punya lock di sini. And then, hijau maknanya dia dah lock. Lepas tu untuk ketatkan kita punya harness, korang just perlu tarik sahaja tali ini. So dah ketat. Okay, sekarang saya nak tunjuk dekat korang macam mana untuk kita 360 pusingkan kita punya kasih. Okay, kat sini dia ada button, di mana korang kena tarik button ni and then just pusing sahaja kasih korang. Dia boleh pusing ke sini and then tarik lagi, dia boleh pusing ke belakang. And then pusing ke sini. And then pusing juga ke hadapan. Seperti itu sahaja. Reclinekan kasih korang pula. Pada bawah ini dia ada button, di mana korang boleh reclinekan dia. Kita ada 3 position untuk recline. 1, 2, 3. Okay, untuk adjust ketinggian korang pula, korang nampak tali seperti ini. And then korang just tarik tali ini. Okay, dia dah tinggi. Adjust ketinggian menggunakan tali ini sahaja. And then kalau korang nak rendahkan, korang just tarik tali ini juga and korang boleh rendahkan. Depends pada ketinggian bayi korang. Okay, apa yang best lagi tentang Quinten Infinite 360 ini adalah dia mempunyai anti-rebound bar seperti ini, di mana korang boleh lihat. Ini adalah anti-rebound bar. Anti-rebound bar ni digunakan untuk mengelakkan berlakunya hentakan yang kuat kepada bayi korang. So kalau macam ada berlaku accident ke apa, ia akan mengurangkan efek hentakan pada bayi korang. Okey, apa yang best lagi tentang Quinten Infinite adalah dia akan berikan korang
sun canopy yang korang boleh gunakan untuk bayi korang daripada terkena panasnya matahari. Untuk pasangkan sun canopy ni seperti ni, korang boleh lihat dia ada lock dia dekat sini. And then dia ada lock seperti ini dekat sebelah kiri dan juga kanan. So untuk pasang dia, kita hanya perlu clipkan sahaja seperti ini sehingga dengar bunyi. Okey, bila kita dah pasang kita punya canopy dekat kiri dan kanan, kita boleh tutup seperti biasa. So, bayi korang takkan terkena panasnya matahari dengan adanya canopy ini. So, bila korang nak buka canopy ini, korang just boleh tarik lock dekat sini. And then korang buka sahaja korang punya canopy. So, dah siap. Macam tu sahaja cara pemasangan canopy yang disediakan oleh Quinten ni.